Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi bersama Cepengler. Mohon maaf sebelumnya bosku ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faidzin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya dimanapun berada. Dan mohon maaf juga nih bosku ya. Saya udah lama nggak ngeplong lagi di muara atau di laut. Berhubung saya sedang menjaga istri saya dan persiapan untuk melahirkan bosku ya. Saya minta doanya sama teman-teman semua. Mudah-mudahan persalinan istri saya nanti berjalan dengan lancar. Diberikan kesehatan semuanya bosku ya. Dan mudah-mudahan doa dari teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bosku ya. Oke bos, di video kali ini saya mau coba ngevlog ini aja. 3 reel. 3 buah reel dari 3 merek bosku ya. Ada dari brandnya Iroli, Skyline dan Next Impact serta Exorica Valery 4000 bosku ya. Tiga brand ini sudah pernah saya pakai bosku ya, terutama yang Cavalry Exori itu udah pernah saya pakai sering banget itu untuk mancing kakap bosku ya. Yang Exori 4000 itu bahkan pernah saya bawa juga mancing di laut yang narik talang-talang. Kalau Iroli saya juga udah pernah lihat punya Bang Hadi Kobril. Nah, kebetulan dia juga endorse-nya Iroli. Wah, mantap Bang Hadi Jos. Iroli nih andalannya Bang Hadi Kobril. Kalau Next Impact saya belum pernah pakai. Tapi mudah-mudahan saya pasti nanti pakai ya, bosku ya. Oke, simak aja bosku ya agar tidak terlalu lama bosku. Kita langsung aja buka 3 reel ini bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dari Iroli terutama bosku ya. Nah, Iroli ini sebenarnya bagus banget bosku ya. Ya, sebenarnya bahannya bagus banget nih. Kita buka dulu dalamnya. Ini bahannya seperti biasa bosku, grafit ya. Bagus ini dia sudah power handle bosku. Nah, mantap nih bahannya. Ya, ini sudah power handle. Ini yang saya pakai, ini yang saya buka ini 3000 bosku ya. Yang saya buka 3000. Ini sudah power handle, smoothnya juga lumayan bagus nih, cakep. Ini cocok untuk di muara atau di laut atau di empang-empang. Nah, bisa juga. Nah, ini saya juga udah pernah pakai waktu bersama Mr. Hadi Kobril. Oh, smoothnya mantap bosku ya. Brandnya Iroli Skyline 3000. Oh, cakep. Dan ini juga aluminium kayaknya bahannya nih. Ini ya, kayak bahannya juga aluminium, cakep sekali bosku ya. Iroli smoothnya bagus juga. Sudah power handle. Ini cocok nih bosku untuk main di muara. Ya. Noh, kardusnya aja lengkap. Smooth. Dragnya, reversinya, material foot, material aluminium spool, graphite body, power handle. Wah, lengkap nih bosku ya. Spinning reel dari brandnya Iroli 3000 ya bosku, mantap. Oke, ini yang 3000 nya bosku, yang Iroli jos. Pokoknya semuanya cakep nih. Duh, mantap. Udah power handle bosku ya, terutama ini sudah power handle. Bahannya pun, nah, ini sepertinya juga aluminium foil atau, nah, oke bos, ini mantap sekali nih. Nah, oke bos, ya saya nggak bisa bongkar semuanya bosku ya, karena waktu juga. Oke, mantap ya, ini yang dari Iroli. Kita langsung ke next impact. Di Next Impact sebelumnya saya udah review juga yang 1000 sama yang 3000 warna merah bosku ya. Seperti biasa bahan juga ini graphite body. Cuman ini belum power handle bosku ya. Ini dia belum power handle. Bahan seperti biasa ya, ini sih harganya murah sih sebenarnya, di bawah harga 200.000-an. Cocok lah buat pemancing-pemancing pemula lah gitu ya. Buat angler-angler pemula wajib coba lah. Jangan terlalu bagus juga reelnya, bagus-bagus buat apa kalau nggak bisa ngerawat.
ya. Bahan juga ini mungkin sama kayak aioli. Nah, mantap bosku. Crepit body ini belum power handle. Ini dari Next Impact bosku. Jos. Ya bos, ini saya jelaskan lagi. Sekali lagi ini di video sebelumnya saya udah review yang 1000 sama 4 yang 1000 sama 3000 kalau nggak salah saya review waktu itu. Ini dia belum power handle bos ya, tapi smoothnya wah, jangan salah nih. Smoothnya cakep sekali bosku, mantap. Ya, ini cocok nih buat muara. Kalau laut kayaknya nggak bisa mungkin di laut juga ya, cuman ya antisipasi aja bosku ya. Pakai yang besar lebih bagus. Cocoknya buat di empang atau di muara kalau untuk ukuran 3000. Ya. Oke, lanjut lagi bosku ke Kapalri. Kapalri yang 4000 yang sudah saya pakai malang lintang di laut, di muara. Ini saya pakai ini bosku. Nah, ini dia belum power handle bosku ya. Tapi jangan salah, ini bandelnya minta ampun bos. Wah, dragnya aja mantap nih. Saya udah pakai ekspor ini kurang lebih semenjak ngevlog aja kalau nggak salah sih. Cuman jarang diekspor aja. Wah, bahannya mantap bos ya, sama grafik body juga. Nah, ini saya waktu itu sudah pernah bongkar ganti bearingnya. Dan gak susah nyari bearingnya ini bosku ya. Nyari gantinya itu gak susah. Dan ganti apa ini namanya, bearing-bearing lainnya pun gak susah bosku ya. Ini smoothnya gak terlalu smooth banget. Tapi kalau untuk buat narik kakap atau ikan-ikan besar nih, masih bisa ngadu saya. Berani, ini barang lama ini. Sorry, barang lama. Semutnya nggak bagus sebenarnya, cuman ya bandelnya ini minta ampun nih bosku ya. Yang penting bisa merawatnya saja. Saya sorry buat ngeplok-ngeplok pakainya ini. Wah, yang waktu naik kakap besar saya pakai ini, talang-talang juga pakai ini juga. Ya tergantung seleranya ya, selera pemancing kan beda-beda. Ada yang pengen yang bagus, ada yang pengen yang biasa saja, ada yang pengen lebih bagus lagi. Kalau saya sih standar-standar aja, yang penting bisa narik ikan. Bener kan? Ikan kita narikin narik ikan. Nih, tuh kapal 4000. Ini saya biasanya pakai senarnya, senar yang murah-murah aja yang 30.000 ya, Predator kalau enggak ya pokoknya yang murah-murah aja. Mengimbangi reelnya juga. Jangan yang mahal-mahal. Ya, bosku ya. Ini saya buat di muara ini saya sering banget pakai ini. Kalpari. Ini reel andalan saya bosku, mantap. Oke bosku ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di review video kali ini, 3 reel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat bosku ya, rezekinya lancar dan usahanya juga lancar. Mohon maaf juga nih apabila video saya kurang jelas, menjelaskannya juga kurang, karena ini hanya hiburan saja bosku, jangan diambil hati. Yang mau mau reel juga silakan, nanti saya cantumkan all shopnya bosku ya, biar bisa beli online untuk di wilayah masing-masing. Mantap bosku ya, terima kasih banyak bosku yang sudah menonton, mudah-mudahan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.